Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di hari ini saya akan kembali mengajak Anda untuk bersama-sama belajar tentang ilmu-ilmunya orang terdahulu dalam rangkaian kajian yang saya rangkum dalam Orang Bijak Berkata. Dalam kajian Orang Bijak Berkata. Pada episode kali ini kita akan belajar cara bertawakal. Ya, cara bertawakal atau berpasrah. Seringkali orang ngomong, saya udah tawakal, saya udah tawakal, saya udah pasrah. Tapi seringkali juga orang yang ngomong pasrah, sebetulnya dia salah, karena dia sebetulnya bukan pasrah, tapi menyerah. Ya, pasrah dengan menyerah itu berbeda. Orang yang pasrah optimis, orang yang pasrah setelah menyiapkan semua rencana dan menjalankannya. Itu namanya orang yang pasrah yang tawakal. Dan tawakal itu bukan di ujung. Tawakal itu bukan di akhir. Tawakal itu bukan pada saat kepepet, saat terdesak. Tapi tawakal itu sejak langkah awal. Karena arti tawakal adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak mulai melangkah dan sebelum melangkah dan tanpa pernah berhenti selama-lamanya, manusia harus bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar dari Sayyidina Hatim Al-Ashom radhiyallahu anhu. Suatu hari seorang bertanya kepada Hatim Al-Ashom radhiyallahu anhu, bagaimana cara bertawakal pasrah kepada Allah Ta'ala? Maka Hatim radhiyallahu anhu menjawab, kusadari bahwa rezeki yang telah ditetapkan untukku tidak mungkin dimakan atau diambil orang lain. Karenanya jiwaku merasa tenang. Jadi nomor 1, kalau kita mau pasrah, mau tawakal, bab rezeki ini, kita harus sadar bahwasanya rezeki kita tidak mungkin diambil orang lain. Semua udah ada jatahnya sendiri-sendiri, bagiannya sendiri-sendiri, catatannya sendiri-sendiri. Rezeki kita akan jadi milik kita, nggak mungkin jadi milik orang lain. Rezeki orang lain nggak mungkin jadi milik kita, akan tetap jadi miliknya. Nah, kalau udah tahu seperti itu, kata Hatim Al-Ashom radhiyallahu anhu, maka hati akan tenang. Ketika berbisnis, ketika berusaha, ketika berikhtiar, sejak awal itu tenang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ribut dengan rezekinya orang lain, tidak iri, tidak dengki, fokus pada apa yang harus dikerjakan sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yakinlah rezekimu tidak mungkin diambil orang lain, rezekimu akan sampai kepadamu. Yang kedua, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang beramal untukku, karenanya kusibukkan diriku dengan amal soleh. Jadi tidak ada orang lain yang beramal untuk kita. Kita ini kalau mau amal, ya amal untuk kita sendiri. Ya, diri kita sibuk beramal soleh. Orang lain sibuk amal soleh untuk dirinya, kita sibuk amal soleh untuk diri kita sendiri. Gak ada orang yang amal soleh untuk kita. Untuk dirinya aja sendiri masing-masing sibuk kok. Masing-masing sih sibuk. Makanya kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, agar nanti setelah kita meninggal dunia, orang-orang ingat dan mendoakan kita. Ya, saat nanti kita meninggal dunia toh, kalau gak ada mendoakan kita, kita udah punya amal yang banyak, amal yang cukup, karena belum tentu anak keturunan mau mendoakan, belum tentu teman ingat, belum tentu ada yang mau, ya, belum tentu ada yang mau mengirimkan pahala amal solehnya untuk kita. Maka selagi kita hidup, ya kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, amal soleh sebanyak mungkin. Yang ketiga, aku tahu bahwa maut akan datang secara tiba-tiba, karenanya aku bergegas untuk menyambutnya. Jadi maut itu mati, nggak nunggu penyakit. Mau sakit, mau sehat, ya bahkan masih dalam kandungan, ya bahkan bayi yang lahir sehat sekalipun, kalau udah namanya mati itu datang, tidak bisa ditolak. Karena mati datangnya itu secara tiba-tiba, maka kata Hatim Al-Ashom, saya nggak nunggu alasan, nggak nunggu sakit, nggak nunggu apalagi terancam nyawa, tapi dalam kondisi apapun saya bergegas menyambut maut. Bagaimana cara bergegas menyambut maut? Yaitu dengan amal soleh. Menyadari bahwasanya waktu yang kita miliki sangat berharga, karena maut bisa datang kapanpun juga. Makanya segera memperbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian yang terakhir, aku tahu bahwa diriku tidak dapat menghindar dari pandangan Allah, pengawasan Allah, karena itu aku malu kepada Allah. Kata Hatim, Karena saya tahu dimanapun berada dan kapanpun saya selalu dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diawasi sama Allah Ta'ala. Karena jadi malu, ya malu sehingga nggak perlu ngurus orang lain. Maksudnya nggak sibuk ngomongin orang lain, nggak sibuk teliti aib orang lain, tidak sibuk cari cacat orang lain, sibuk melihat dirinya yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehlah kita ini, wong kita diawasi Allah kok kita sibuk ngawasin orang lain. Kita dinilai oleh Allah kok kita sibuk nilai orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Kalau semua yang disebutkan Hatim Al-Ashom radhiyallahu anhu tadi kita jalankan, maka hidup kita akan tawakal, pasrah, tenang. Maut mau datang kapanpun kita udah siap. Gak ada orang yang kirim pahala, gak ada yang amal soleh untuk kita. Kita udah siap amal soleh. Ya, walaupun pahala yang dikirimkan orang lain setelah kita meninggal dunia akan sampai. Ya, pahalanya akan sampai kepada kita. Karena itu bagian dari doa. Tetapi kita nggak bisa berharap dari orang lain. Kita harus mempersiapkan diri sendiri. Sehingga ketika kita berusaha dalam cari nafkah, kita nggak bingung. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Nggak mungkin diambil orang lain. Yang diambil orang yaitu rezekinya dia. Yang sampai kepada kita, itu rezeki kita. Tentang amal soleh sebanyaknya. Karena kita harus amal soleh untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya untuk masalah maut, kita harus ingat. Maut itu bisa datang kapanpun juga. Makanya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Yang terakhir, Allah selalu melihat kita. Maka jangan sibuk melihat orang lain. Sibuklah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jadi manusia yang sibuk meneliti kekurangan kita dan memperbaikinya. Semoga yang sedikit ini manfaat dan barokah. Saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua teman-teman yang telah membantu saya dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa, dalam bentuk bantu share, dalam bentuk donasi, sudah transfer berapapun itu, insya Allah berkah. Jazakumullah khairan. Dan saya minta doanya karena 12 hari lagi saya harus melunaskan kekurangan atau pelunasan tanah majelis yang masih kurang 1 miliar rupiah. Insya Allah berkat doa Anda semua, Allah Ta'ala memberi kemudahan rezeki dan keberkahan. Dan kalau Anda mau ikut andil dalam bentuk apapun, bisa transfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar monitor. Itu nomor rekening saya, dan nomor WhatsApp itu nomor WhatsApp saya. Saya minta maaf kalau banyak WhatsApp yang belum terbalaskan, karena begitu banyak pesan yang masuk, saya belum mampu membaca satu demi satu. Tapi insya Allah semua yang Anda berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan kebaikan dunia hingga akhirat. Terlebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.